warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau membuat roti bakar. Nih guys, bahan-bahannya adalah roti, selai, strawberry, ceres, mentega, saus tomat, keju, telur, keju, mozzarella. Nah guys, kita langsung aja. Pertama kita kasih toppingnya, yang di dalamnya ada selai strawberry, coklat, dan jam roti. Ayo kita langsung aja. Kita
matiin dulu kompornya ya, karena udah selesai. Kita angkat terus. Nah guys, pertama-tama aku mau makan dulu yang ada isinya keju mozzarella. Ayo kita cobain dulu. Baca doa anak. Yang penting baru satu ini ya guys. Baca doanya terlambat aku. Baik guys, enak loh, kerasanya wangi jadi enak. Ini kayak burger, ada isinya roti. Suha barangnya makan mah bawahnya dimakan susah guys. Katanya pakai tangan aja deh. Ayo lah kalian cobain, wangi pasti enak. Boleh lihat makan telurnya. Ibu mozzarellanya meleleh, meleleh tapi itu tadi susah. Panas tapi enak loh guys. Thank you.
berdoa saja guys. Mumpung dekat aku nih guys. Aku minum dulu ya guys. Aku balik nih. Nih guys, aku seporsi. Aku lapar nih guys. Tapi sore sih makan sama mie. Bikinan Kalista dong. Seresnya udah meleleh guys tuh. Dan gak ada. Pantesan gak ada lelehnya. Enggak, aku dari sini juga. Kalau ini gak mau minum ya aku. Enak. Manis, kalau yang asin sih minum. Harus minum. Nanti aku tambah gendut. Aduh. Tapi gak seneng-seneng juga sih. Kalau aku gendut aku gak seneng. Nanti pas udahnya malah gendut. Gak mau gendut ah. Nanti aku gendut. Udah habis guys. Mau sih guys. Sama kayak ini. Habis porsinya dia sini guys. Habis dua piring guys. Wow, banyak banget. Nanti malah jadi gendut. Kalian harus bikin 5. Aku mau ya. Guys, aku udah bikinin. Liatin kalian membuat roti bakar. Kalian juga. Aku ini udah habis seporsi. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga klik loncengnya sampai ada telinganya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.